Masalah dan kesulitan dalam hidup sejatinya dialami semua manusia. Betul, aku tahu dan faham. Tapi bagi mereka yang mendengar dan tidak mengalami masalah itu sendiri, tak akan faham kisah aku dan masalah. Ya, aku seorang yang negatif bila berhadapan dengan masalah. Betul lah diorang cakap, kau kena positif. Macam aku cakap, tak kena pada batang hidung. Mudah cakap dari buat. Tekanan yang aku terima kadang-kadang buat aku rasakan yang dunia ni dah benci, dah meluat dengan aku. Dan untuk tenangkan tekanan tu, aku selalu jumpa ayah di pusara ayah. Walaupun aku ingat-ingat lupa rupa ayah, tapi aku dapat rasakan seperti ayah mendengar semua rintihan aku. Ayah, walaupun saya tidak pernah merasakan kasih sayang sepenuhnya, tapi setiap kali saya di pusara ayah, saya merasakan ayah sedang merangkul saya sambil menasihati saya. Sejak saya diberhentikan kerja, keadaan dah berubah. Susah nak cari kerja sekarang ni. Saya selalu bergaduh dengan isteri. Puncanya mesti pasal duit tak cukup. Saya takut kalau satu hari nanti kalau saya berpisah dengan isteri saya, nanti anak saya jadi mangsa. Tak baik meratap di kubur. Setiap penyakit tu ada penawarnya. Setiap masalah tu ada jalan penyelesaian. Jangan lari dari masalah. Sebab masalah tu akan tetap sampai pada kita. Saya tak kuat, Pak Din. Saya tak tahu nak buat apa. Itu sebab saya mengadu kat pusara ayah saya. Itu jelah tempat untuk saya mengadu nasib masalah saya ni. Mengadu? Kita kan ada Allah. Mengadulah dengan Allah. Ni, Abang dah nak masuk asar. Kita solat dulu, lepas tu kita buka kat masjid . Aku pun tak tahu kenapa aku boleh ceritakan masalah aku pada Pak Din macam tu aja. Padahal itulah pertama kali aku jumpa dia. Mungkin sebab dia nampak ikhlas nak membantu. Setiap kata nasihat yang dia beri, aku dapat terima dan masuk akal pada aku. Kata dia, Allah ingin menguji hidup kita melalui masalah. Sejauh mana kemampuan bersabar kita dan kedekatan kita kepada Allah. Ujian yang beragam inilah yang akan membezakan kualiti diri kita di hadapan Allah. Dan ujian-ujian ini juga, kata Pak Din, akan mendewasakan kita. Apakah ketika dilanda masalah, kita semakin mendekat atau sebaliknya, lari menjauhi Allah? Maaflah, saya dah lama tak solat. Nak pernah minta maaf dengan saya? Tak apa. InsyaAllah hari ini permulaan semula. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 3 tahun. 2 tahun lepas tu, ibu saya pula meninggal. Nenek yang jaga saya. Saya tak nak anak saya membesar tanpa kasih sayang ibu bapa bersama. Man, kalau
dalam dunia ini kita rasa ujian kita tu berat. Ada orang lagi yang diberi ujian lagi berat. Bukan kita seorang. Allah sudah berfirman dan berjanji dalam Al-Quran. Sungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa yang ada pada satu kaum tu, sehingga mereka yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Aiman, apa yang kita perlu ubah sekarang ni ialah perhubungan kita dengan Allah. Solat tu, itu adalah cerminan antara perhubungan kita dengan Allah. InsyaAllah, kalau kita jaga solat kita, Allah akan jaga segala urusan kita, Man. Ah, tu. Allah dah telefon dah. Panggil kita. Ayo, kita jawab panggilan dia dulu. Sekarang kita buka kurma dengan air dulu. Nanti lepas solat, baru kita makan lebih sempurna. Ya? Ya. Dengan kehadiran Pak Din, aku dapat merasakan seperti ada kehadiran seorang ayah bersama aku yang aku tak pernah rasa atau aku rindui. Inilah nikmat Allah dalam dibelenggu ujian. Allah sulami ujian itu dengan kenikmatan kasih dan sayang untuk aku. Hampir seminggu dan tiap hari kami bertemu di pondok. Banyak pengalaman yang dikongsi oleh Pak Din dan pelajaran yang aku terima dari dia. Kata-kata Pak Din yang aku akan ingat selamanya ialah, tidak ada penderitaan yang abadi dan tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai mensyukuri, selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Terima kasih Pak Din. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum. Nawa lakum taqabbalaka karim. Man. Saya nak awak janji dengan saya, nanti balik nanti jumpa anak, jumpa isteri, minta maaf. Solat, minta usaha dan petunjuk. Dah lah, Man. Kita rehat dulu sementara tunggu waktu buka. Waalaikumsalam. Ya, bro. Okey. Thank you.
Saya nak awak janji dengan saya, nanti balik nanti, jumpa anak, jumpa isteri, minta maaf. Solat, minta usaha dan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku bersyukur di atas segala pemberian yang telah kau berikan padaku. Aku semakin faham kedudukan dan tanggungjawab aku sebagai hamba-Mu, suami, anak dan ayah. Sekali lagi, terima kasih Pak Din. Siapapun Pak Din, terima kasih. Sinarkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Nur Ramadan Anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui PayNow, bank transfer atau datang ke pejabat kami. Anda juga boleh kunjungi booth kami di Wisma Gilang Serai. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 692-75-05 atau WhatsApp kepada kami di 8768-4688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga, insyaAllah. Okay, assalamualaikum guys. Nama saya Faris daripada Your Reno Works. Korang mesti nak tahu apa khidmat yang kami sediakan di Your Reno Works. Basically, kita boleh buat tiling works, hacking works, carpentry works. Kita boleh buat painting and also kita boleh revamp your kitchen and also you punya dapur. Cuma dapur kubur je kita tak buat. Bro, ya yeah, bro. Aku tengah nak sign client ni. Oh, maafkan saya abang kak. Okay. Tak apa guys, kalau korang nak tahu lebih lanjut boleh call 8383-7879 ataupun longsuri ke kami punya social media, boleh search for Your Reno Works. Okay? Oh, masih ya? Yelah, minta maaf, aku jalan dulu. Ku dambakan kasihmu oh Tuhan, ku harapkan kasihmu, ampunilah dosa-dosaku yang pernah ku lakukan.